Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, di sini Pak Amda akan menjelaskan tutorial cara bermain enggrang bambu. Nah, Pak Amda hari ini ditemanin oleh Pak Gio. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah enggrang bambu ini adalah permainan tradisional. Nah, teman-teman di sini membutuhkan dua bambu, yaitu bambu besar. Ini bambu besarnya nih, ini bambu kecilnya. Nah, yang ini bambu besarnya untuk pijakan. Nah, teman-teman. Tuh. Untuk cara pembuatannya, nanti teman-teman bisa cari di YouTube ya, teman-teman, untuk bermainnya. Nah, berhubung teman-teman misalnya tidak ada, berarti teman-teman hanya menyimak ini dan menggambarnya boleh, silahkan. Siap? Berikut akan dipraktikkan oleh Pak Gio. Nah, oke. Teman, nah di sini Pak Gio akan menjelaskan mengenai teori keseimbangannya ya, agar seimbang. Oke, Pak Gio, dimulai silakan. Nah, pertama kaki kanan dulu, teman-teman. Kedua kaki kiri. Nah, keseimbangannya dijaga, oke. Nah, setelah itu nanti Pak Gio akan mempraktikkan ya, teman-teman, dari sana, dari kon ini, terus sampai sini, oke? Siap, check it out. Tunggu. Nah, teman-teman, sini Pak Gio trek lurus dulu ya, teman-teman. Setelah itu Pak Gio nanti akan zigzag. Akan zigzag, teman-teman. Pak Gio, gimana Pak Gio? Luar biasa? Wah, luar biasa, sangat ya, menyenangkan. Ya. Oke, ya teman-teman, sekian video tutorial dari Pak Amda dan Pak Gio. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.